What's up Bejo Lovers? Masih bersama channel kita, Bejo Tamasya. Channel ini selalu menyajikan perjalanan Tamasya di destinasi wisata yang menarik serta informatif. Oke, sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, gak ada salahnya dong kalau bantu klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kalau perlu, kasih komen buat video Mas Bejo ya, biar makin keren. Assalamualaikum guys, apa kabarnya? Balik lagi nih di channel Bejo Tamasya. Kita udah 2 minggu ya gak upload video terbaru. Nah sekarang ini Mas Bejo mau nyobain berangkat ke Bali guys. Kita istirahat dulu, mampir di pom bensin andalan. Ini dia Utama Raya Rest Area. Jadi di sini cocok sekali buat istirahat sebentar ya guys, untuk melepas lelah perjalanan dari Surabaya menuju pelabuhan Ketapang. Cukup guys buat istirahatnya, kita lanjutin perjalanan menuju ke Ketapang ya. Ini pemandangan udah lama Mas Bejo nggak lihat ya. Jadi kita bisa lihat indahnya pesisir pantai di sini. Ini di daerah Situbondo ya. Kita menuju ke masuk ke Kota Banyuwangi guys. Sejauh ini sih perjalanan lancar dan relatif sepi ya. Jalannya mulus guys, dan juga ini perjalanan kita kondisinya cuaca cerah ya, nyaman buat perjalanan. Oh ya, Mas Bejo ingetin ya guys, jadi sebisa mungkin ketika kalian punya rencana untuk nyebrang ke Bali, persiapkan dokumen untuk swab antigen kalian dengan baik ya. Jadi ketika kita udah sampai di pelabuhan, kita akan tidak terkendala dari sisi validasinya guys. Nah, kita udah sampai guys di Terminal Sri Tanjung. Jadi di lokasi ini adalah tempat buat validasi hasil swab antigen kita, termasuk juga pengecekan aplikasi Peduli Lindungi guys. Ada antrian tapi masih relatif lancar. Dan setelah kita lolos validasi, kita bisa lakukan pembelian tiket melalui aplikasi Verizy guys. Kalau kalian pengen tahu step-stepnya seperti apa, bisa cek link video di atas ya guys. Jaraknya dari Terminal Sri Tanjung menuju ke Ketapang ini adalah sekitar 5 menit guys, nggak terlalu jauh. Oke, kita parkir mobilnya dulu di dalam kapal. Kayaknya sih sepi guys, belum banyak orang yang melakukan perjalanan menuju ke Bali. Mungkin karena mereka juga masih bertanya-tanya ya, kira-kira kondisi Bali itu sudah kondusif nggak buat melakukan perjalanan wisata, karena masih PPKM sih saat ini. Mantap nih guys pemandangannya, bisa lihat air laut dengan sangat indah sekali. We'll be right back.
Oke, kita udah sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan di sini dokumen kita dicek lagi, guys. Kalau udah lolos, ya udah kita lanjut aja menuju ke Kota Denpasar. So, welcome to Bali, guys. Terima kasih sudah selalu stay tune di channel kita. Share video ini ke teman-teman kalian biar kalian gak nonton sendirian. Bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Once again, subscribe itu gratis.